Halo guys, kembali lagi dengan Desk Review. Pada kesempatan hari ini iseng pingin review mie baru guys dari Best Wok ya. Jadi kebetulan saya jalan-jalan di salah satu supermarket Superindo. Saya lihat nih ada mie baru ini dari Best Wok. Nah, sebelumnya saya udah pernah coba Best Wok ini, memang juga enak rasanya. Cuma untuk varian yang baru ini belum pernah saya coba guys. Dan saya coba cari-cari juga apa sudah ada yang review, kebetulan belum ada ya. Jadi ya langsung aja saya coba beli dan saya bikinin kontennya guys. Jadi di sini ini yang mie goreng ya. Mie goreng ini dua varian baru. Ini yang Korean spicy cheese dan extra hot extra spicy. Yang ini ya guys, yang Korean spicy ini. Spicy cheese itu harganya 4.500 ya yang ini. Terus kalau yang extra hot ini 3.800 guys. Kemasannya seperti ini guys. Ini baru ya, benar-benar baru. Dan belakangnya seperti ini. Dan bisa lihat, oke. Okay. Nah, terus yang ini bihun ya. Bihun ini harganya sekitar 5.200 guys per satu bungkus. Ini yang rasa original dan yang hot spicy. Jadi saya coba beli semua dan akan saya coba review ya guys, ya apa rasanya, enak apa enggak. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Ini udah selesai kita aduk dan sekarang waktunya kita mau coba guys. Jadi di sini tadi waktu pada saat kita masak, isinya bihun ini banyak ya guys, panjang ya, teksturnya panjang dan ini banyak loh porsinya guys, kalian bisa lihat ini. Oke, jadi kita coba dari bihun dulu ya. Itu yang paling ujung itu original apa bukan ya? Yang ini tadi. Oh, kebalik kayaknya ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini kita coba dulu yang ori guys, original. Rasanya lumayan. Agak manis ya. Enak. Yang original ini enak. 5.200. Yang merek. Yang merek. Itu berapa ya? Ya, jadi tekstur warna, kalau yang agak pedes, agak merah ya guys. Kalau yang original agak kehitaman. Dan ini pedes. Tekstur mie-nya juga enak ya. Bihunnya enak. Kayak bihun jagung. Lembut. Teksturnya kayak bihun jagung. Cuma kalau kalian setelah masak begitu diangkat langsung ditaruh di tempat bumbu sih, jadi minyak itu agak basah-basah. Kalau kalian aduk bumbunya lebih merata. Kalau kalian sampai minyak benar-benar kering kayak kami ini kan, diangkat benar-benar kering terus ditaruh, ditiriskan, jadinya bumbunya itu nggak benar-benar rata 100% guys, karena kering. Soalnya bumbunya ini nggak terlalu oily gitu loh, minyaknya nggak terlalu berminyak. Jadi dia nggak seperti merek lain tuh kayak
ada minyaknya lebih banyak kan. Kalau ini minyaknya kering sedikit, jadi begitu ditiriskan dia itu ngaduknya agak susah, makanya karena kurang oily itu, kurang berminyak ya. Terus kalau yang bihunnya pedes sih, termasuk pedes ya, kayak rasa-rasa mie Korea tapi yang level-level 1, level 2 gitu. Nah, tapi pedes. Pedesnya nggak seberapa sih, tapi wah. Termasuk pedes sih. Nah ini saya udah coba yang extra hot. Nah saya coba yang extra hot, extra spicy ini guys. Bihunnya kalau itu enak, coba. Benar-benar pedes kalau ini. Ini level 4 guys. Tapi enak sih, meskipun dia pedes tapi tetap enak. Kamu coba dulu yang ini. Benar-benar pedes kalau ini. Pedes banget. Pedes banget sih. Yang ini apa? Ini keju. Keju pedas atau biasa? Pedas. Level 2. Sekarang kita coba yang keju guys. Pedas juga. Nah ini kita coba yang. Ini enak. Nah, dibandingkan mie keju pedas merek sebelah, lebih enak ini ya. Lebih lembut, lebih smooth. Kalau yang satunya itu kejunya itu nendang, kerasa strong kejunya. Kalau ini punya nyewok agak lembut sih. Pedas sih. Pedas. Pokoknya kalian kalau lebih pedas, ini nggak terlalu, ini pedas banget yang ini. Tapi enak keju. Tapi ya prefer sih boleh lah, rasanya enak dan harganya murah guys. Worth it ya. Worth it. Bihunnya juga. Ya bihun ini satu bungkus cuma 5.200. Kalau yang best wok ini, yang cheese 4.500, yang extra hot ini 3.800 guys. Murah, terjangkau, rasanya juga enak. Kalau kalian memang cari yang pedes banget, yang ini sih. Aduh, oke, mantap sih. Menurut saya sih mantap dan boleh kalian coba guys. Oke guys, jadi di sini kita mau menarik kesimpulan ya. Kita kasih skor buat mie-nya ini dari juara 1. Yang pertama penilaian dari saya dan istri, juara 1 itu yang mie goreng Korean spicy cheese ya. Iya, yang mie keju pedas itu. Nah, itu. Jadi kita sepakat sih memang untuk best wok yang Korean spicy cheese itu juara 1. Dan yang untuk juara 2-nya menurut kita sih di corn bihun yang rasa original. Ya, bihunnya enak. Itu kita sepakat sih. Dan rasanya ini seperti Indomie original tapi versi bihun. Dan bihunnya lembut, enggak kayak bihun merek lain ya, bihun instan merek lain ya. Selain lembut, porsinya banyak, harganya murah. Dan yang ini yang juara 3. Nah, juara 3 ini beda-beda ya guys, dari sisi saya maupun istri beda-beda. Kalau saya sih saya lebih suka ke extra hot, extra spicy mie goreng ya. Tapi kalau dari sisi istri yang nggak terlalu suka pedas, dia lebih pilih untuk juara tiganya di corn bihun yang hot and spicy. Ya, nomor tiganya yang bihun spicy. Karena menurut saya yang mie pedas itu, dia pedasnya pedas banget. Karena kan saya nggak suka pedas dan nggak tahan pedas. Beda-beda selera ya. Nah, sedangkan kalau yang mie keju yang pedas itu pedasnya masih bisa dinikmati, masih bisa wajar, menurut saya wajar. Tapi kalau yang mie spicy itu dia pedas banget, jadi nggak bisa dinikmatin gitu.
Kalau yang nggak kuat, kalau yang nggak kuat pedas. Kalau papi kan suka pedas, jadi ya, papi suka yang spicy. Benar, seperti itu. Jadi kita nobatkan untuk juara tiganya dua ya guys, mie goreng extra hot, extra spicy dan corn bihun. Karena tergantung selera guys, yang suka pedas bisa ke extra hot, extra spicy. Kalau enggak, ya mungkin di untuk bihun ya guys. Ngambil yang spicy-nya enak soalnya. Corn bihun enggak selalu pedes lah. Enggak terlalu pedes. Oke, sekian dulu mungkin dari DS Review. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye-bye.